dua warga Aceh Salamun dan Abdul Aziz, warga kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren, Aceh, diringkus tim gabungan Sat Narkoba Polres Batubara. Tersangka membawa 5 kg sabu dengan modus dibungkus dengan karung buah salak di dalam bus antar provinsi dari Medan menuju Palembang. Menurut Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis, Sat Narkoba sudah 1 bulan lebih mengintai tersangka. Tersangka mengaku mendapat upah Rp20 juta per orang dari bandar MS yang kini masih DPO. Petugas Polres Batubara terpaksa lakukan tindakan terukur karena tersangka mencoba melarikan diri saat ditangkap. Kedua tersangka dijerat dengan hukuman minimal 20 tahun kurungan penjara. Kapolres Batubara sangat mengapresiasi tim Sat Narkoba yang telah melakukan penangkapan besar. Dan seluruh tim akan diberikan reward dan penghargaan atas prestasi gemilang tim AKP Hendri Tobing dan Kasat Intel Polres Batubara. Pengungkapan kasus dengan 2 tersangka, barang bukti 5 kg sabu. Ya. Ini suatu prestasi yang cukup besar, Polres bisa mengungkap kasus ini. Ya. Yang mana itu kejadiannya pada tanggal 19 Maret 2020 di Desa Perkebunan Dolo, Kecamatan 50, Rumah Makan Binaria. Jadi pada saat transaksi, itu dilakukan penggerebekan, yang mana ini adalah informasi masyarakat yang ditindaklanjuti secara gabungan penyelidikan yang lebih dalam oleh Kasat Intel dan Kasat Narkoba, bentuk tim, kemudian setelah lakukan penyelidikan lebih kurang 1 bulan, ya, lalu melakukan upaya paksa penangkapan penggerebekan sehingga dapatlah tersangka Abdul Aziz dan Salamun. Ini dua-dua ini penduduk Biren Aceh dan ini tersangka kedua dilakukan tindakan tegas dan terukur, ya. Yunto pasal 132 ayat 1 subsidiar 112 ayat 2 Yunto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ini ancamannya 20 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.